Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ingin mendemokan microbit flow detection yang beranggotakan saya Muhammad Iqbal Afgani, bisa dipanggil Afgan, dari kelas 8E, dan saya Afran Zidanis Fandiar, bisa dipanggil Afran, dari kelas 8E. Saya Rayhan Rizky Alganyu, bisa dipanggil Raihan, dari kelas 8E. Saya Torik Akbar Tauhid, bisa dipanggil Torik, saya dari kelas 8D. Ke demo mikrobitnya. Oke. Jadi ini website mikrobitnya. Nah, di sini bisa di search, bisa di Google atau di manapun yang tempat search yang ada di laptop kalian. Nah, di sini kita akan membahas tentang float detection. Nah, di sini float detection ini kita mempunyai coding agak dikit daripada yang lainnya, seperti forever, serial write, show number, sama if, sama show number lagi, digital write pin. Ini udah dikit. Nah, di sini apa sih fungsi dari float detection? Nah, jadi float detection itu kayak benda bisa banjir nih. Nah, itu bisa memprediksi banjir itu sebanyak mana. Nah, di sini ini ada contoh-contohnya. Nah, ini ada contoh barangnya nih. Nah, di sini ada nama di sini water sensor. Ini contoh jadi water sensor. Nih. Nah, ini jadi contoh water sensor. Nah, di sini ada juga microbitnya di sini. Nama platform microbitnya. Nah, di sini juga ada yang sensor getar ini yang buat gempa. Buat mendeteksi gempa. Nah. Oke. Okay. Jadi ini enggak terlalu ribet bikinnya, cuman dicolok-colok aja udah jadi. Nah, mana ya? Tapi kalian harus tahu cara nyolokin yang benar. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat di sini yang di tengah nih, yang di kabel kuning itu VCC atau ini. Nah, mah yang ini nanti tinggal dicolokin aja di sini. Kalau misalnya kabel. Oke. Okay. Sama seperti sensor getar juga. Nah. Nah, oke, kita lanjut ke codingan lagi. Nah, jadi akan menjelaskan tentang serial write value ini. Nah, ini serial write value ini itu buat gempa. Terus di sini di bawahnya tuh ada serial write value level. Karena ada level gempanya, jadi ini kayak buat ya gempanya. Nah, di sini juga ada di sini show number 1 sama post 2000. Ini jadi kayak misalnya show number-nya kita bisa ini langsung kayak ngelihat berapa ininya gempanya atau ini ya apa plotnya. Nah, di sini bisa dilihat di show number ini 1 digital write-nya pin panel. Nah, yang paling penting di sini tuh kayak write pin-nya. Jadi ini buat kayak sensornya apa supaya lebih gampang. Oke. Okay. Ya, itu saja sepertinya codingannya. Sampai sini dulu. Kita dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sekian codingan mikrobitnya. Ya, kita akan lanjut ke demo mikrobitnya. Pegang. Colok. Nah.
Ya, jadi ini microbit flood detection ya. Jadi ini kan ada water sensor. Ini yang merah ini water sensor yang ngedetek banjir atau ngedetek airnya. Nah, ini yang buat ngedetek getarnya, apa buat gempa. Nah, jadi ini water sensornya kita masukin ke air. Nah, ini bakal kedetek di mi, di microbitnya. Bentar.